Oke guys, jumpa lagi dengan kita Lereng Kelut Hunter Hunting Club Official ya. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengatasi kebocoran pada valve teflon atau pentil belakang yang ada di chamber unit kita. Ini ada kebocoran. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, coba kita analisa. Ini kita coba kasih bedak ya pada lubang chamber kokang ya. Ini nanti kebocorannya memang keluar dari itu apa dari mana, kita coba kita analisa. Kita kokang dulu. Ya, coba. Nah, ada embusan angin keluar dari dalam chamber, berarti ada kebocoran pada valve teflon atau pentil belakang chamber kita. Coba lagi keluar anginnya. Oke, bisa kita bongkar unit kita ya, mulai dari teleskop ya, aksesorisnya kita lepas dulu. Kita lepas relnya. Pengaruhnya besar sekali terhadap akurasi kalau ada kebocoran pada teflon valve belakang atau pentil belakang ya. Kemarin shootnya ngacak terus, jadi miss, banyak missnya, buruannya kabur semua. Kita lepas larasnya. Kalian kita lepas kopornya supaya lebih mudah. Jangan lupa untuk picunya lepas juga. Sepi atau kancing yang ada di triggernya. Oke, kita buka chambernya. Kebetulan ini chamber tumpuk ya.
Oke, kita lepas larasnya. Angin masih 2000 tadi. Cukup lama ya. Kalian kita balik regulatornya untuk regulator pengisian ke tekanan. Ini juga dalamnya ternyata kotor sekali, bergerak ya. Ini wajib dibersihkan. Kotor sekali, ini sangat berpengaruh ini. Kita bersihkan sekalian, mau simpulkan. Oke, kita bersihkan. Jangan lupa tiap kali memasang regulator atau yang mungkin aksesoris unit yang ada dratnya, usahakan dikasih selotip ya, untuk antisipasi kebocoran sedikit aja. Kita pasang, kita balik. Kotor. Kan sekalian bang. Lama ini, sudah berapa tahun ini tak bongkar ini. Kemarin si laras, sekarang ternyata yang lain minta ganti juga ini. Mary. Thank you.
jarum pelan ini fungsinya. Naiknya jarum pelan karena sumbatan itu. Kemarin tuh kalau dipompa itu jarumnya naiknya itu lambat sekali. Mungkin karena itu kotor sekali. Jadi kalau dipompa sudah sekitar 2.500, di manometer masih sekitar 2.000. Naik pelan-pelan sampai 2.500 itu lama. Oke, kita pasang selektifnya juga. Jadi silakan nanti dilihat per bagian, jangan di skip ya, biar nanti lebih detail. Nanti kalau diaplikasikan di rumah itu nanti bisa lengkap sempurna. Yang inputnya itu sulit kita untuk membaca karena seperti ini yang kemarin ada di input, sekarang kita ganti di output ya. Kalau di input seperti ini jarumnya detail, jadi per 100-nya ada, tapi kalau di output yang kita pasang ini kurang detail, per 100-nya tidak ada nih. Kelihatannya hasil transfernya cacat bang, cacat ini hasil transfernya. Minta diganti yang baru. Oh iya, ini untuk chamber tumpuk ini gramnya banyak ini ya, gramnya banyak ini, mungkin yang membuat tidak presisi juga bisa, akhirnya anginnya keluar lewat lubang yang ada di kokang ya, ini juga bisa. Kita pasang chambernya. Ini unit kita juga made in lereng Klub Hunter, Hunting Club Official, ini buatan dari teman-teman sendiri. Ini juga mungkin kalau ada yang mau pesen ini bisa. Jadi kita satu klub itu produk sendiri ya, produk sendiri untuk akurasi dan lain-lain sudah terbukti. Ini untuk selanjutnya kita juga akan mereview ya unit baru kita. Apa bang namanya bang? MX Ampok ya. Nanti segera kita launching ya produk baru kita yang lebih keren ya. Jadi lebih mantap. Oke, kita rangkai kembali. Rangkai berbagian chamber sudah, sekarang ke laras.
kita juga sobek. Yang baru juga terpasang. Tadi setelah kita kompa, kita cek masih banyak kebocoran ya. Tadi kebetulan manonya dirubah ya. Input dan outputnya tadi dirubah. Tadi ada bocoran dan yang sering itu pada mini coupler ya. Di mini coupler sering terjadi kebocoran untuk pentilnya tidak mau menutup sehingga angin terus keluar ya. Tadi sudah bisa diatasi, ditambah seal di dalamnya, sekarang sudah aman. Jadi mungkin ada beberapa kendala saat kita membongkar unit kita yang tadinya tidak bermasalah, bisa-bisa nanti timbul masalah yang baru ya. Itu kita harus dengan hati yang riang biar tidak sepaneng ya. Ini tadi cukup lama kita mencari, alhamdulillah sudah ketemu semuanya, sudah aman. Ini kita rangkai unit kita, ntar lagi sudah siap ya. Besok hunting tipis-tipis, Jumat berkah. Mutu internasional harganya pun juga terjangkau, kualitasnya istimewa ya. Kalau untuk video selanjutnya akan segera kita rilis. Dan untuk menghemat waktu durasi ya, kita untuk rangkaiannya lagi di video kita selanjutnya di lereng Gelogantar Hunting Club Official ya. Jangan lupa ditunggu launching produk terbaru kita. Sekian, terima kasih, ciao.